Setelah aku kasihkan sedikit foundation ya, tepi-tepinya seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, kita blend pakai beauty blender. Yaitu caranya seperti ini. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa kembali ya bersama Bunga. Tadi aku baru saja membuat video yaitu tutorial make up dengan tema make up untuk remaja. Sekaligus aku membuat video yang ini ya teman-teman. Nah untuk video aku yang ini, nanti aku akan coba ombre lipstick, yaitu produk dari Maybelline dan produk dari La Mela. Nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa ya bantu aku like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sebelum aku lanjutkan ke tutorialnya, karena pengambilan video ini aku bikin di hari Jumat, jadi terdengar suara pengajian ya teman-teman, karena kebetulan rumah aku itu tidak jauh dari masjid. Nah sekarang aku akan lanjutkan ke tutorialnya ya. Yang pertama sekali, aku akan hapus lipsticknya dulu. Aku pakai produk micellar water dari Garnier ya. Biasanya aku akan tempelin dulu seperti ini. Setelah aku bersihkan, sebelum aku aplikasikan lipstiknya, aku akan pakaikan sedikit foundation ya. Jadi foundation apa aja, sedikit aja. Kemudian aku blend. Kenapa aku kasihkan foundation sebelum aku pakai lipstick? Biar nanti lipsticknya itu lebih pigmented ya teman-teman. Dan untuk yang pertama aku akan pakaikan lip gloss ini dari Maybelline yang nomor 5 ya. Aku akan pakaikan ini dulu. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never. Jadi aku akan pakaikan bagian tepi-tepinya dulu ya teman-teman. Sedangkan untuk yang bagian tengah nanti aku ombre pakai yang La Mela-nya. Ini untuk warna Maybelline lip glossnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan ombre pakai produk dari La Mela. Ini warnanya tuh lumayan merah sekali ya teman-teman. Jadi aku akan kasihkan sedikit aja di bagian tengah. Untuk yang La Mela-nya ini baru pertama kali aku pakai ya teman-teman. Buat ombre lumayan bagus juga ya warnanya. Nah ini hasilnya seperti ini. Tadi ya aku pakai Maybelline sama produk dari La Mela setelah aku ombre. Tetapi biasanya biar kelihatan lebih matte lagi ya lipstiknya, aku akan kasih sedikit foundation di tepi-tepi bibirnya ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah aku kasihkan sedikit foundation ya tepi-tepinya seperti ini. Kemudian jangan lupa ya kita blend pakai beauty blender. Yaitu caranya seperti ini. Yeah.
dimasukkan warnanya lebih kelihatan bagus lagi ya teman-teman. Jadi seperti ada warna gradasinya. Nah ini hasil ombre lipsnya aku, yaitu produk dari Maybelline. Ini yang nomor 05. Sedangkan untuk Lamaila, ini nggak tertera ya karena nggak ada nomornya. Tapi yang pasti ini warnanya itu merah sekali ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah buat teman-teman yang merasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa ya bantu aku like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai di sini dulu ya video aku untuk hari ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.